Untuk mengetahui perkembangan terkini jelang pemakaman Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kami akan mengajak Anda memantau situasi terkini di rumah duka di kawasan Kuningan, Jakarta. Kita bergabung dengan reporter CNBC Indonesia, ada Tito Bosnia, yang akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Tito. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi dan juga tentunya bagaimana nantinya rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di sana? Ya, Gibran, saat ini proses menuju pemakaman dari kediaman rumah almarhum Presiden ketiga Indonesia, almarhum Baharudin Yusuf Habibie, saat ini sedang berlangsung setelah sebelumnya ibadah sholat zuhur dan juga sholat jenazah dilakukan pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di kediamannya di kawasan Patra Kuningan, Jakarta. Dan hingga saat ini, aba-aba untuk proses pengantaran jenazah sudah dilakukan, yakni oleh proses pengantaran secara militer, dan kita juga masih menunggu jenazah almarhum dimasukkan ke dalam ambulans untuk selanjutnya nanti akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta Selatan. Bila kita update di belakang saya, ini masih berlangsung penyerahan secara upacara militer jenazah dari almarhum, dan ada puluhan pasukan militer yang ikut dalam prosesi pengantaran jenazah ini untuk dimasukkan ke dalam ambulans, dan nantinya memang iring-iringan ini akan langsung dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Tito Bosnia, jurnalis CNBC Indonesia untuk laporannya. Dan kalau kita lihat memang di saat ini upacara pelepasan jenazah ataupun penyerahan jenazah siap dimulai, dan kita akan simak langsung bagaimana dari tentunya laporan di lokasi yang berada di kediaman yang berada di Patra Kuningan, Jakarta. Kita simak bersama. Keluarga kepada Inspektur Upacara yang akan diwakili oleh Bapak Tariq Kemal Habibie, dimohon kepada perwakilan keluarga untuk mengambil tempat. Nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Haji Baharudin Yusuf Habibie kepada pemerintah untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata dengan upacara militer. Ya, atas nama negara ini burung mati, bukan buatan itu. Iya, dari sana mati. Cara itu, Bang, ngerinya ada kantangnya, Bang. Belum, Bang. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Pan, siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Sambutan oleh Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat, ya teman. Halt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati seluruh keluarga almarhum Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie dan peserta upacara serta hadirin sekalian. Seperti kita ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 WIB telah meninggal dunia dengan tenang almarhum Profesor Dr. Ins. H. Baharudin Yusuf Habibie di RSPAD Gatot Subroto karena sakit. Pada kesempatan yang penuh rasa bela sungkawa ini, saya atas nama pemerintah dan yang hadir di sini menyampaikan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum. Kepada seluruh hadirin, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga segala kesalahan dan kekhilafan serta dosa yang ada pada almarhum dapat diampuni dan segala amal baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, kami berharap hendaknya dapat menerima kepergian almarhum ini dengan tabah, tawakal dan ikhlas. Kita sebagai umat beragama yang percaya kepada kekuasaannya, tentu kita menyadari benar bahwa kepergian almarhum itu sudah menjadi keputusan dan kehendak Tuhan Maha Pencipta. Sesuai dengan firman Allah, "Iza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sya'ata wa la yastaqdimuna." Apabila datang ajal manusia, maka tidak dapat dimundurkan atau dimajukan walau hanya sesaat. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materi sehingga upacara persemayaman ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dengan diserahkannya jenazah almarhum dari pihak keluarga kepada pemerintah, untuk selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Sekian sambutan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 12 September 2019, Inspektur Upacara,
Dr. Anwar Usman S.H.M.H., Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pasukan disiapkan. Siap! Pasukan pasang sanggul. Pasang sanggul! Persiapan pengusungan jenazah. Pada saat pengusungan jenazah, keluarga dan pelayat dimohon tetap tinggal di tempat. Ya. Sip lah, yuk. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah. Tek lubang yang lain. Apa bisa ya? Sudah habis. Yang tadi Anda juga saksikan saat ini juga masih bagaimana prosesi pelepasan jenazah yang berada di kediaman B.J. Habibie yang berada di kawasan Patra Kuningan. Tadi yang berlaku selaku inspektur upacara di kediaman B.J. Habibie dalam hal pelepasan dari keluarga ataupun pihak keluarga ke pihak pemerintah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang bertindak sebagai inspektur upacara. Nantinya di Taman Makam Pahlawan pada saat prosesi pemakaman secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta nantinya akan yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.